Pemirsa, beredar foto daftar Kabinet Indonesia Emas yang berisi nama-nama calon menteri jika Prabowo Gibran memimpin Indonesia. Terkait hal itu, cawapres nomor urut 2 Gibran mengaku foto daftar menteri yang beredar adalah hoax. Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo sekaligus cawapres nomor urut 2, membantah kabar yang beredar mengenai daftar Kabinet Indonesia Emas. Dalam foto beredar terpasang foto serta nama-nama calon menteri yang akan menjabat jika Prabowo Gibran memimpin Indonesia menjadi presiden dan wakil presiden 2024. Menurut Gibran, kabar itu adalah hoax atau bohong. Mas, ya soal beredaran kabinet itu benar sih, Mas? Saya rasa. Gimana, Mas? Saya rasa enggak benar. Sebelumnya dari foto yang beredar bahkan terdapat foto Presiden Jokowi dan SBY sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.